Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan semuanya. Sore hari ini kami lihat situasi yang jadul untuk di Plaosan ini ya. Coba kita ngelihat intip-intip dulu yang paling jadul ya. Ini ada tebu ya, tebunya 3.000. Ah, ini makanan khas Timbo dulu rekan ya. Ini 3.000, ada kacang juga. Iya, ada kacang. Coba kita cicipin beras kencurnya. Ya, beras kencur sangat murah sekali ya, 10.000. Ah, ini beras kencur, minuman khas yang menyehatkan. Gini ya, pakai ini ya rekan ya. Iya, berarti ya. Mau boleh dicoba dulu pakai ini ya. Teko ini pakai ini ya. Ah ya, tempurung dia pakai ya. Tempurung rupanya. Iya, boleh. Iya, boleh. Mohon maaf. Ini 10.000, Bu ya. Satu botol 10.000. Sangat terjangkau, murah sekali. Dagangnya sopan juga ya. Wah, luar biasa. Kita cicipin ya. Nah, itu bukan. Bukan. Cari yang ini aja, cari yang Tempo dulu. Oh ya udah, terserah. Ini berapa? Wah, ini ada kerupuk juga ya. Kerupuk apa ini? Kerupuk ya. Banyak kayaknya bahan beras atau nasi ya. Rumah 3.000. Nah, ini 3.000 rekan ya. Ini kunjungi beberapa hari ini ada di Plaosan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh, Purwodadi, Kelurahan Purwodadi rekan. Iya. Ya, ini ya. Coba kita intip yang lainnya lagi ya. Wah, ini ada jemblem rekan 10.000. Goreng enggak? Ah, ini juga pembelinya luar biasa ya. Pembeli mulai berdatangan. Iya. Wah, ini pembelinya berdatangan rekan ya. Khas-khas yang jadul memang khas Timbo dulu rupanya ya. Wah. Campur. Ada yang belanja tebu. Ada yang belanja tebu rekan. Coba kita intip. Belanja tebu rupanya ya. Wah, ini ada belanja tebu. Bu, bagaimana Bu? Belanja apa tadi Bu ini? Belanja tebu ya. Yang memang tidak ada hari enggak pernah ya. Betul. Oh, adiknya? Adiknya yang enggak pernah. Oh, adiknya suka ya. Wah, iya luar biasa. Iya, adiknya suka. Masih ada kembaliannya, murah sekali ya. Iya, luar biasa. Ah, ini ada beberapa jajanan yang disajikan saat sore hari ini. Contohnya ini apa rekan? Coba, saya nggak ngerti juga ini apa jenis makanan Tempo dulu juga memang. Coba kita tanya ini nanti namanya apa ya, ya. Ya ini coba kita tanya ini. Oh, harum manis namanya ya. Mohon maaf, belanja apa ini? Kembang gula, harum manis. Kembang gula atau harum manis ya, tertera di situ. Harum manis Bu ya. Yang suka siapa ini? Dedeknya apa siapa ini? Anaknya. Oh, neneknya juga. Yang juga. Neneknya juga ya. Luar biasa, keren. Neneknya ini namanya Queen. Kalau boleh tahu harganya berapa? 10.000. 10.000, terjangkau kan? Iya. Murah kan? Iya, sangat murah. Enggak bisa bikin sendiri. Enggak bisa bikin sendiri memang ya. Iya. Sangat murah dan luar biasa ya. Oke dah. Oke, terima kasih. Selamat aktivitas. Kue klasik, kue
jadul, klasik atau kue jadul ya. Dengan menggunakan penampilan yang luar biasa, yang berbeda saat sore hari ini ya. Luar biasa. Boleh dong kita cicip-cicip. Monggo. Sekarang saya tanya, harga mulai dari harga berapa? Mulai 2000, Pak. Nogosari 2000, Lemet 2000, Gedok 2000, Pastel 2000. Serba 2000 rekan ya. Coba kita intip-intip gua. Ini sangat murah sekali. Coba kita yang 2000. Yang penting kita belanja. Iya, yang kita belanja aja yang penting ya. Saya tertarik dengan pakaiannya rekan ya. Nah, ini rupanya memang penampilan yang beda sekarang saat sore hari ini ya. Terang bulan. Oke. Cukup dah. Iya. Ini yang jadul ini loh, yang ini. Ini 2000-an. Lemet juga 2000. Selendang juga ya. Kain batik. Ini 3000-an. Ini, ya. Ini sosis solo pedes. Ini sosis solo nggak pedes. Yang ini risol ayam. Ini 8000. Tambah lagi. Kita belanja dulu ya. Satu persatu kita belanja rekan ya. Ini enak ya. Bu. Sosis solo pedes. Isinya full ayam tapi pedes. Kalau yang ini risol ayam, ayam sama sayur. Nah itu rekan ya. Sama-sama 3000-an. Ini habisnya 8000. Oke. Belanja segini cuma 8000 kan ya, murah sekali artinya ya. Kembali 2000 nggih. Season ini memang terima kasih nggih YouTube nggih. Nggih, matur nuwun. Oke, makasih kembali ya. Main laris. Sampai Minggu ya. Sampai hari Minggu. Monggo besok mampir lagi. Kelurahan apa ini? Kelurahan apa? Kelurahan Purwodadi. Purwodadi ya. Oke dah. Wah ini ada sego jagung, empok, tiwul, dawet, seruntul, gorengan rekan ya. Boleh masuk YouTube ya? Oh, boleh, boleh. Boleh? Oke, ini ada sego jagung, empok, tiwul, dawet, seruntul, gorengan, tahu pelencing ya. Tahu pelencing. Tahu pelencing ya. Oh ada tahu pelencing, tak kirain sayur pelencingnya, ada kangkung pelencing. Tapi di sini ada tahu pelencing. Wah, ini memang menunya menu jadul ya. Menu jadul seperti ini. Ini jadi iya, jadul. Ibu belanja apa Bu? Gak boleh tahu Bu, mohon maaf. Belanja ini. Belanja apa? Nasi jagung. Nasi jagung memang manfaatnya bagus Bu ya. Yang ibu tahu nasi jagung khasiatnya apa bu? Khasiatnya ya sehat sama kolesterol, gula darah. Ah iya ternyata memang sore hari ini kita ketemu dengan nasi jagung bu ya. Ya. Oke luar biasa, sehat terus bu ya. Amin. Nah kalau ibu ini nunggu apa bu? Santan. Kalau ibu nunggu ini nunggu apa? Beli belanja. Nasi jagung juga. Jagung sama empok. Nasi jagung sama empok ya. Iya. Gula itu biar nggak penyakit gula. Oh iya rekan, biar nggak kena penyakit gula ya. Luar biasa. Wah ini rupanya laris terus bu di sini bu ya. Amin. Iya laris ya. Hari Minggu ya bu ya. Iya. Hari Minggu ya. Kan nggak tiap hari jualannya cuma sini. Oh gitu. Oh di sini warung ya ya. Iya. Jadi menunya memang menunya ini rekan ya. Ini ada ikan kecil, ikan apa? Teri ya? Ikan apa ini? Ini nasi apa ini? Empok ya? Kalau ini nasi jagung. Nah, ini rekan ya. Wah ini udah pada habis sekarang ini. Udah pada habis. Ya rupanya bapak sama ibu ini mau belanja juga ya. Iya ini mau belanja juga ya. Mohon maaf bapak ibu mau belanja apa ini? Urap-urap ya. Oke di sini ada menyiapkan juga menunya nasi jagung terus sama empok ya. Nah sego jagung empok tiwul juga. Bapak pilih yang mana, Pak?
pura-pura saja. Ibu sama Bu ya. Wah, luar biasa ya. Ya, silakan belanja Bapak Ibu, nanti bisa menikmati menu sore hari ini. Ya, bersyukur udah mulai mau habis ini rupanya. Iya, benar, udah mau habis ini. Laris. Bapak tumben ke sini memang Pak ya? Dalam rangkanya ini ya, apa? UMKM menu jadul gini ya. Oh gitu ya. Ibu ini kebetulan memang bukanya di sini juga Bu ya. Nah, di sini Bapak, kalau Ibu Bapak kalau berkenan datang terus di sini. Tahu campurnya ada juga, rujak cingur. Wah, luar biasa. Iya. Silakan Bapak Ibu, selamat belanja. Doa dari kami Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Kita akan geser. Ini dengan menggunakan busana yang tidak seperti biasanya, karena memang setan ini juga menyajikan. Ah, ini ada kendir kan ya? Nah, seperti ini. Ini ada ininya Pak. Luar biasa. Ini. Nah. Apa ini Bu? Namanya apa ya Pak ya? Kopi dengan khas yang berbeda kopi rupanya. Dengan kopi deso ya. Dengan aroma yang berbeda. Aroma yang berbeda. Iya luar Bapak. Biasa. Dari mana Bapak? Saya dari sini aja Bu, dari Malang Bu. Okay. Ya. Coba ini rekan okay. Dengan menggunakan Sayang. Yang berbeda rekan ya. Ini cangkir. Terima kasih sudah mampir di Kopi Deso Mbak Mur. Deso, ya. Kopi Deso ya, ada tahu petis juga. Nyonya Mur ya. Wah, luar biasa rekan. Ya, boleh kita nyicipin kopinya, Bu? Oke, silakan. Iya. Iya, oke, kita akan duduk sambil kita ngelihat seduhannya rekan ya. Coba kita lihat seduhannya gimana sih Kopi Deso ini? Nah, ini kita menggunakan ini rekan ya, cangkir tempo dulu memang ya. Nah, ini yang khas. Iya ya Pak. Nah, ini yang khas ini ya. Iya luar biasa. Luar biasa. Nah, dengan busananya. Airnya dikit ya. Nah, busananya yang berbeda memang rekan ya. Seperti ini. Luar biasa, coba kita ya cicipin kopi desonya. Iya. Ah, ini kegiatan ini di apa, acara apa ini namanya Bu? Pelawasan Timur. Pelawasan Timur tempo ya. Dulu ya. Ya. Sangat luar biasa rekan. Coba ya, kita. Tapi banyak dari RW 9, RW 12 sama RW 8. Iya. Ikut partisipasi dalam rangkanya dalam rangka ini ya jadulnya Pelawasan Timur. Pelawasan Timur ya. Jadul. Ya. Wah ini rekan, coba kita akan cicipin. Wah ini ada ibu Linmas. Bu Linmas gimana Bu Linmas, semangat? Semangat terus ya. Wah ibu Linmas semangat juga rekan ya. Airnya dikit aja Bu, ya, cukup. Sudah? Iya. Saya memang menggunakan air yang cukup sedikit rekan ya. Jadi memang nggak terbiasa menggunakan air seperti pada umumnya orang-orang itu. Nah, saya menggunakan sedikit airnya. Kita akan coba kita seruput. Ayo.
apa ini? Ini enak banget, es krim roll. Wah? Ah, es krim roll. Es krim ya. Iya, ini rombongan rupanya ya. Wah, rombongan sama keluarga. Iya. Iya, ini. Wah, ini rekannya belanja ya. Tunggoni, nanti aja diambil nanti aja. Siap, ini mas, ini yang spesial telur tiga. Ini spesial telur tiga. Siap. Ah, ini kan ya. Ini adonannya. Nah, ini adonannya bagaimana caranya? Oh, dibanting-banting. Wah, dibanting dulu. Dibolak, dibalik ya, ini kan. Ini namanya sulap, bukan sihir, Pak. Ah, ya. Sulap tapi bukan sihir kan? Mekar ya. Ya, akan melebar sendirinya. Oke, siap. Martabak menerima pesanan ya, untuk acara saya. Oh iya mas, ini kan? Mas. Nah. Oh, Pak Mapet mas. Ah ini, jegglingnya. Ya, oh, oh Pak Mapet mas. Keren. Ini mas. Masnya belanja apa? Martabak. Luar biasa. Hobi? Menu dengan martabak ini Oke, sampai ketemu besok sore lagi. Siap, makasih. Ini menu yang khas dan pakaian yang khas, tidak lupa batik dengan budaya Jawanya. Ini wah, batik Jawanya ini rekannya di setan 095. Luar biasa. Ini ada yang belanja ini rupanya. Iya, ini ada yang belanja. Oh iya, ada yang belanja rekan. Mohon maaf, belanja apa ini? Belanja es. Oh, beli es jadul. Esnya jadul. Ya, seperti ini rekan. Coklat dua. Menunya coklat. Coklat. Enggak ada. Enggak. Oh, di tempat ya, Bapak? Beli empat. Langsung diborong empat rekan. Iya. Terima kasih. Wah, ini dedeknya ya, dedek ikut ya. Halo. Saya hello dulu. Oke. Wah, ini minuman khasnya ya, es wow. Es. Di sini ada menu jamu juga rekan ya. Ah, ini dengan. Oke, buat rekan yang di Pelawasan Timur sini silakan datangi sebagai setan 095-nya. Ada minuman yang khas jamu ya. Jamu Jawa ini rekan ya. Ciloknya cilok jadul. Ah. Dengan busana yang berbeda rekan. Nih. Yang belanja banyak juga ini. Yang belanja banyak juga ini rupanya ya. Ah ini.